Ya, vaksinasi tahap 2 untuk pelayan publik di Kabupaten Merak sudah kita awali hari Jumat kemarin di beberapa instansi, dan yang terbanyak kita mulai ya hari ini. Dan memang hari ini kita targetkan Polri, kemudian TNI, kemudian juga di tingkat puskesmas untuk ASN kecamatan, kemudian juga polsek-polsek yang ada di kecamatan. Pak, sebelum vaksinasi digelar itu apa aja Pak yang persyaratannya sendiri Pak? Maksudnya? Untuk sebelum divaksin itu ada beberapa pemeriksaan apa aja Pak? Tahapannya. Jadi untuk vaksinasi ini kan kita tidak serta-merta setiap orang langsung divaksin. Ya. Ada tahapannya, ada 4 meja, ada pendaftaran dulu, apakah sudah masuk ke dalam daftar, kemudian screening. Nah ini mungkin yang terpenting ya, di meja 2 ini screening itu yang menentukan seseorang boleh atau tidaknya divaksin pada saat itu. Ya. Kemudian yang meja 3-nya itu penyuntikan, dan meja 4 observasi. Yang setelah disuntik itu minimalnya 30 menit itu harus di observasi dulu, kita lihat apakah ada hal-hal yang kita khawatir, misalkan ada efek dari penyuntikan itu, makanya kita tunggu selama 30 menit. Untuk yang tidak divaksin itu apa aja Pak? Yang tidak masuk kriteria divaksin itu apa aja Pak? Seperti punya gejala apa aja? Yang autoimun terutama sekarang ya. Kalau sekarang kan sebenarnya kriterianya lebih diperlonggar ya. Kalau penyuntikan pada saat pertama itu kan untuk hipertensi, kemudian diabetes, itu sama sekali tidak digunakan. Kalau sekarang untuk hipertensi di bawah 180/100 itu masih diperkenankan. Harapan sendiri Pak dari vaksin ini Pak? Ya, harapan kita dengan semua masyarakat nanti ya, masyarakat semua tervaksin, kita harapkan ya kita bisa terbebas dari